Welcome back to my channel Blue Vlog. Hari ini kita bakal melangsungkan FM lagi, dan di sini kita akan melawan Kurzon, tapi aku akan skip karena nggak terlalu menarik. Dan mengejutkannya ada Jesse Lingard di sana. Kita suggest dulu. Oke, terus ganti. Dan ya, full time sudah selesai 8-0. Dan kalau kalian lihat di sana, 35 shots dari kita, 15 on target, luar biasa. XGX goalnya 5,68, dan kalian lihat di sana ada Jesse Lingard yang tersembunyi dan mendapatkan rating 10,0, sangat-sangat luar biasa. Dari goalnya, Veristri Edmund, Jesse, Veristri Jesse, Tahitong dan Jesse. Kita coba cek untuk statsnya dia. Iya, dia dapat 3 gol 2 assist, luar biasa di debutnya di tim akademi yang dilatih oleh kita. Dan 3 intercept juga sebenarnya, luar biasa. Dan 6 kipas, luar biasa. Oke, ini dia highlight gol dan assistnya dia. Ethan Laird, Jesse Lingard, Beckham Garner, Jesse Lingard tarik ke Ethan Laird, shooting dari Ethan Laird, sangat luar biasa shootingnya. Oke, kali ini ada peluang juga. Tahitong siap crossing dia. Ada gol dari Jesse Lingard tadi. Dan kali ini ada peluang lagi. Jesse Lingard lagi. Umpan. Veristri. Dan kali ini penalti untuk Jesse Lingard. Apakah masuk? Kita lihat sama-sama. Jesse Lingard masuk dengan sangat tenang. Oke, masih ada peluang lagi untuk Jesse Lingard menambah goal assistnya. Kemudian kepada samping di sana ada Garner. Ke tengah Jesse. Oke, kita ada match U18 melawan Barcelona U19 yang sebenarnya nggak terlalu terkenal mainnya. Dan pemain Bergensen kita luar biasa main di U18 Irlandia melawan Prancis. Dan masuk menit. Aneh. Oke, ini dia squad yang akan kita pakai untuk main di match hari ini. Dan ya, ada sedikit kejutan di sana, ada Bill Jones yang aku coba untuk mainkan di U18 untuk mengetes apakah dia layak untuk bermain di tim utamanya si Ten Hag. Dan ya, ini squad kita, Vitek, Ryan Jones dan lain-lain, kalian bisa baca sendiri. Oke, let's go. Dan kita akan notifikasi pemain kita dulu. Kameranya maaf belum ganti dari yang tadi highlight itu. Oke. Masuk. Baru menit keempat tuh, ya ampun, udah langsung masuk. Jadi 1-0 untuk Manchester United U18 Barcelona U19. Golnya keren sih. Set piece dari throw-in langsung ditendang jauh, dan great goal dari Goodrich. Ada peluang kali ini untuk mereka ya. Crossing, nice, tangkap dengan baik oleh Radek Vitek. Ada Bilson di sebelah kanannya kalau mau umpan, malah ke kiri. Oke, ada Kambuala, umpan udah ke sebelah kiri. Pie langsung lambungkan. Luar biasa. Collins, nice, Goodrich, masih Goodrich, masuk. Goodrich, balik ke belakang, ada Pie. Gagal crossingnya. Masih ada Hansen Aaron, satu main terbaik kita di U18. Dan Aaron kepada Mi. McNeil. Tendangannya sangat luar biasa sebenarnya dari Charlie McNeil, namun sayang harus melebar jauh dari gawang. Sambil kita lihat-lihat di sini, untuk possession kita cukup baik ya, 53%. Dan passingnya, aman sih sebenarnya. Free kick untuk mereka. Kita semangatin Phil Jones supaya dia bisa menunjukkan performanya dia, karena udah 20 menit dia nggak muncul. Yuk, serang Kuklin. Nice. Di blok tendangannya. Peluang emas padahal itu. Kuklin crossing. Gagal. Oke, masih ada Chris. Langsung ke depan Kuklin. Shoot. Kiper mereka cukup bagus sepertinya kalau kita lihat dari sini.
Oke. Hansen Aaron. Corner kick. Gagal di heading. Dan kali ini counter attack, hati-hati PA. Oke. Dan ada shooting lagi dari Hansen Aaron tuh, kalau bisa di komentarinya. PA goes. Oke, kita lihat di sini race. Bukan kepada Forsen. Bagus sekali McNeil, Charlie McNeil. War save. Pie dapat. Oke, aman. Crossing. Save lagi kah itu? Wow, kiper jago sih Casado. Casado save lagi. Wow, enggak benar kayaknya sini. Dan masih half time. Ya udah half time. Dan kita lihat not bad sebenarnya untuk posisi dan pas akurasi kita. Phil Jones agak mengenaskan sebenarnya. Tapi dia aerial duelnya 500%, luar biasa. Dan kita motivate dulu. Appreciate-nya oke. Okay. Free kick untuk Coughlin. Luar biasa gagal. Nggak masuk. Oh my god, kita nggak beruntung berkali-kali sepertinya. Dan Oke, Hansen Aaron bersiap corner kick. Udah diangkat bolanya. Masih ada Hansen Aaron. Hansen Aaron ke tengah. Kuteric gagal sekali dia. Udah masuki menit ke 55, tapi masih belum ada pergerakan. Dan kita lihat Casado. Luar biasa. Co, nice Jones. Akhirnya Phil Jones menunjukkan dirinya. Race, nice Phil Jones lagi. Ayo, triple. Luar biasa. Charlie McNeil ke tengah. Coughlin. Gol yang sangat luar biasa dari Coughlin. Luar biasa. Kita coba lihat tadi play kalau ada. Yes, ada. Kita cari McNeil. Umpan yang sebenarnya sangat-sangat bagus dari Charlie McNeil. Tidak terintercept dan dari luar kotak penalti. Placing-nya sangat indah. Oke, kita akan nanti untuk serangan dari Barcelona, tapi sepertinya mereka tidak mau menyerang. Dan kita akan langsungkan bergantian aja. Iya kan kita ganti. Kita cek di Hyundai biar lebih enak buat ngelihatnya siapa yang ready, siapa yang enggak. Ini Francis, dia fullback. Oke, terus ada mungkin jadi kamu ada dicari kuaras digantikan akuratik. Terus Garnacho dimasukkan menggantikan Kuteric. Nyata gol di awal tadi. Dan Craig Ramsey kayaknya yang mulai tarik keluar digantikan oleh David Williams. Anderson atau jangan dulu ya kayaknya. Polowski aja. Polowski dengan Radek Vitek sudah ambil semua pemain sudah bermain di pertandingan hari ini. Kita tinggal tunggu gilirannya untuk beberapa pemain lagi. Dan bahkan Kambuala ke tengah. Kambuala luar biasa. Francis Forsen. Dan Aaron kepada Kuteric. Ke depan. Langsung. Save ya. Double save. Oke, Daniel Borowski. Sudah masuk untuk bermain sebagai lini pertahanan kita. Walaupun sebenarnya kita nggak terlalu diserang dari tadi. Nice Will Jones. Nice Phil Jones lagi. Umpan ke depan dia luar biasa. David Williams. Sudah out ternyata. Sudah selesai ternyata untuk scene ininya. 15 menit terakhir. Menyerang kali ini. Offside. Offside. Kaget. Kirain gak offside. Ayo 10 menit terakhir ya.
kita cuma perlu bertahan untuk mempertahankan kemenangan kita ini. Kalau bisa ditambah ya tambah. Pencerahan kita tarik keluar, mungkin satu orang lagi yang akan kita tarik keluar. Till, iya till akan masuk aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus ya sih harusnya gitu aja, kita continue. Last 3 minutes. Oke, sudah habis. Yes, kita menang 2-0 melawan Barcelona U19. Dan kipernya Casado, kita scout, kita akan beli sih kayaknya. Jago banget dari tadi mainnya. Dan iya, not bad sebenarnya, pokoknya hijau lah ya, walaupun enggak sebagus itu, tapi ya maksudnya enggak sebagus Jesse Lingard yang kemarin yang tadi, tapi ya sudahlah enggak apa-apa. Ya main cukup bagus juga untuk aerial duel dan lain sebagainya. Oke lah, langsung aja kita ke dressing room untuk menyelesaikan pertandingan hari ini. Yes, thank you boys. Media reaction dulu dan kita sudah selesai. Oke lah, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. BTW, next match, iya, kita lihat aja lah ya, mana yang menarik. Bye-bye.